Assalamualaikum, selamat hari Isnin. Anda sedang menyaksikan Mutiara edisi petang di Sabah Hits Online TV. Bersama saya Irshina Irham, kita teruskan ke tajuk utama petang ini. Tiada ancaman keselamatan di pantai timur Sabah, kata Komander Eskom. Tiada istilah berlembut hati jika disoal mengenai hak Sabah. Sebuah kenderaan hampir musnah terbakar di Kampung Benoni, Papar. Pasukan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, tidak akan berkompromi terhadap sebarang isu yang menggugat keselamatan dan kedaulatan di negeri ini. Komander Eskom Deputi Komisioner Amza Ahmad berkata, pihaknya sentiasa memberi perhatian tentang tahap keselamatan di Sabah, terutama sekali semasa isu tuntutan terhadap Sabah hangat diperkatakan. Walau bagaimanapun, pada masa ini tiada sebarang ancaman keselamatan yang dihadapi oleh Pasukan Keselamatan di Sabah. Mula selanjut katanya, sempena pembukaan Sempadan Negara Kawalan Keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah, Ekzon akan terus dipertingkatkan. Pada 4 Mac lalu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, pihaknya akan meningkatkan tahap kesiapsiagaan di kawasan perairan Pantai Timur Sabah susulan tuntutan bayaran 62.59 bilion oleh waris Sultan Sulu. Idris berkata, setakat ini tiada ancaman yang dikesan, namun apabila isu pampasan tersebut dibangkitkan, dikhawatiri ia akan menimbulkan provokasi dalam kalangan pihak yang ingin menuntut Sabah. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah, Mutiara GRS mengulurkan sumbangan kepada 3 mukim di dalam Dewan Undangan Negeri Kundasang yang melibatkan mukim perancangan, Pinawantai dan Timwa. Bagi mukim perancangan, sumbangan keperluan dapur seperti dapur gas, alat memasak diberikan kepada 2 pihak gereja iaitu Gereja Roman Katolik Kampung Perancangan, Gereja Sidang Injil Borneo Kampung Namulat dan Bandaria Kampung Takutan. Begitu juga bagi mukim Pinawantai di mana sumbangan diseluruhkan kepada Gereja Arsi Kampung Togub Barat dan Bandaraya Kampung Togub Laut. Manakala mukim Timbua menerima sumbangan Al-Quran, buku Yasin dan sejadah daripada istri yang amat berhormat, Ketua Menteri Datin Sri Panglima Julia Salak yang juga yang dipertua Mutiara GRS yang diserahkan kepada Masjid Al-Sharif di Kampung Timbua dan Surau At-Taqwa di Kampung Merudin 2. Kesemua sumbangan berkenaan disampaikan oleh istri kepada Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kundasang Datin Linda Iwit. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama diberikan oleh Pergerakan Wanita Parti Bersatu Sabah Kundasang yang diketuai oleh Martina Payak dan kesemua yang terlibat. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Presiden Parti Bersatu Sabah, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili telah memaklumkan parti itu akan bersiap sedia menggalas tanggungjawab untuk merampas kerusi Parlimen Tuaran Gabungan Rakyat Sabah pada pilihan raya umum akan datang. Biaru dijangka bakal diadakan selewat-lewatnya tahun depan dan kawasan Tuaran merupakan salah satu kerusi yang akan bertanding. Malahan Jenderal PBS juga sudah bersiap sedia dalam memperkukuhkan keahlian serta cawangan. Maximus yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Hewan Sabah dan Sarawak menekankan GRS yang baru didaftar secara rasmi minggu lalu akan terus menuntut hak Sabah dan rakyatnya. Sabah akan bersemuka dengan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur mengenai pengumuman gabungan itu yang secara rasmi mengumumkan 4 parti komponennya tanpa PAS. Setiausaha PAS Sabah Ali Akbar Gulasan berkata pihaknya hanya mengetahui bahawa tidak ada senarai dalam GRS menerusi laporan media, oleh sebab itu mereka mahu berjumpa dengan Hajiji bagi mendapatkan maklumat terperinci. GRS kini secara rasmi terdiri daripada Bersatu,
Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Prinsip Sabah tanpa penyertaan Barisan Nasional serta PAS. Ali Akbar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri dilantik berkata, sejak awal penubuhan GRS, PAS Sabah telah memberikan lampu hijau kepada penubuhan gabungan berkenaan. Kak, stres baku. Aku mau exam tapi sakit-sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, peninglah, streslah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya. Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa ni kak? Kau try, kau rasa macam mana, pas tu baru kau datang dari tempat kakak. Oke. Okay. Yeah, aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih hilang lesu-lesu badan, boleh kasih kuat sistem ketahanan badan. Bagus, aku try. Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Kopi. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyucurkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ini memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencoba, kamu boleh terus hubungi nomor yang tertera. Ba, jom kita try dorang mama. Jom. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Sebagai Ketua Pasukan Rundingan Kerajaan Negeri dalam perundingan berkaitan hak minyak dan gas dengan Kerajaan Pusat dan Pretonas, beliau tidak akan berlembut berkaitan soal menuntut hak Sabah. Beliau akan tumbuk meja jika tidak puas hati dalam perundingan berkaitan tuntutan minyak dan gas Sabah, tegas Menteri Kewangan Dua Datu Sri Masini Manjun. Masini akan memberi jaminan untuk memastikan misi mengembalikan hak Sabah terhadap minyak dan gas yang dikeluarkan dari negeri ini mencapai kelayakan yang dikendaki rakyat Sabah. Mengulas lanjut, Masini berkata hasil ketegasan kerajaan negeri, Pretonas bersetuju membangunkan fasiliti minyak dan gas terapung di Taman Penerusian Minyak dan Gas Sepitang. Katanya projek itu akan dilaksanakan pada tahun ini seperti yang sudah dipersetujui. Bagaimanapun, kerahsiaan itu hanya berlaku ketika perundingan masih dijalankan, tetapi isi rundingan akan terdedah dengan sendirinya apabila perkara yang dirundingkan berjaya dan menjadi kenyataan. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Seorang kru bot nelayan di Koteri Lemas dipercayai terjatuh ke dalam laut dalam kejadian di jeti Ko Nelayan di sini pada kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang itu, mangsa dikenali sebagai Jason tidak ditemui di dalam bot sebelum kejadian itu dilaporkan kepada pihak bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kudat, Ishak Jabas berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 8.20 malam. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan di kawasan jeti dengan kaedah surface rescue. Saksi memaklumkan tidak menemui mangsa di dalam bot berkenaan dan usaha mencarinya dilakukan bersama rakan yang lain namun gagal. Beat Coffee ini so-called healthy delicious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So, maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet dengan aura kofinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Tindakan pantas pihak bomba berjaya menyelamatkan sebuah kendaraan jenis Nazaria yang hampir musnah dijilat api berdekatan sebuah restoran di Kampung Beneni di sini pada kemarin. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat Papar menerima panggilan kecemasan pada jam 7.40 malam dan sepasukan anggota diketuai pegawai operasi PBK2 Sulaiman Menin bergegas ke lokasi kejadian. Nazaria itu telah terbakar 30% di bagian enjin dan sepasukan bomba bertindak untuk memadamkan kebakaran itu dan tiada kecederaan yang dilaporkan.
Sudah lama tidak bertemu, wajahmu jadi terbayang. Terima kasih kepadamu kerana sudi menonton. Sekian saja laporan berita petang ini. Saya Irashina Irham, Sabah Hits Online TV.